teman-teman, jumpa lagi hari ini. Saya mau masak godok-godok pisang. Jadi di sini kebetulan ada pisang yang udah mateng. Jadi mau saya buat godok-godok nih. Pisangnya 10 buah seperti ini. Kemudian ini ada garam, tepung terigu. Tepung terigunya saya pakai 10 sendok makan. Kemudian ini nanti tepung maizenanya saya pakai 3 sendok makan. Di sini saya pakai baking powder setengah sendok. Kemudian gula pasir 3 sendok makan. Di sini tidak menggunakan air ya teman-teman ya. Dan nanti minyak secukupnya untuk menggoreng godok-godoknya. Oke, ini pertama-tama kita kupas pisangnya dulu. Oke, ini pisangnya kita kupas dulu teman-teman ya. Kita taruh langsung di sini. Pisangnya udah terlalu masak. Kemarin sih mau buat pisang saleh, cuman keburu masakan pisangnya. Ini pisangnya udah kita kupas semua, kemudian kita haluskan menggunakan gelas ini. Jadi ini kita masukkan dulu. Ini kita cuma pakai 3 sendok aja karena dari pisangnya sih udah manis. Jadi kita nggak pakai terlalu banyak. Ini saya haluskannya pakai ini. Ini teman-teman udah lihat, ini udah halus, udah cukup halus ya. Jadi kemudian kita masukkan garam, kemudian tepung terigunya, kita tambahkan setengah sendok baking powdernya seperti ini. Kemudian kita tambah 3 sendok makan tepung maizenanya. Jadi ini kan tergantung pisang teman-teman yang gunakan ya. Kalau misalnya dia terlalu lembek, bisa ditambah sedikit lagi dengan tepung terigunya. Oke, ini udah. Ini kita aduk sampai rata. Ini udah rata seperti ini bentuknya. Ini kalau seperti ini, kita diamkan dulu sekitar 30 menit, kita tutup dengan kain. Ini setelah 30 menit sudah seperti ini. Ini siap untuk kita goreng. Ini minyaknya udah panas. Tapi kita pakai dengan api kecil aja ya teman-teman ya. Kemudian ini kita goreng. Ini teman-teman kalau nggak suka terlalu manis atau misalnya kurang manis, nanti dia bisa ditambahkan gula merah di luarnya, jadi macam pakai karamel gula merah.
Jadi ini kita goreng dulu sampai masak.